Pemirsa, petugas penyelenggaraan ibadah haji PPIH Arab Saudi meminta bahwa jemaah haji Indonesia untuk tidak memaksakan diri melanjutkan ibadah tawaf ifada atau tawaf zara setibanya di hotel masing-masing. Iya, Kepala Daerah Kerja Makkah Halilur Rahman menegaskan pentingnya menunda pelaksanaan tawaf ifada hingga jemaah benar-benar pulih. Langkah ini diambil demi menjaga fisik dan memulihkan stamina setelah perjalanan panjang dari maktab di Mina menuju hotel di Mekah. Himbauan ini juga bertujuan agar jemaah tidak mengalami kelelahan berlebihan yang dapat mempengaruhi kesehatan mereka selama menjalankan rangkaian ibadah haji. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.